Mẹ trôi. Tapi santuy guys, karena Allah itu bersama orang-orang yang santuy. Keringat mengucur deras, namun kau tetap tampak. Oh, sekira kamu kian kelihatan. Tetap setia. Ayah, dalam sepiku rindu untuk menuai padi milik kita. Semua kerinduan hanyalah tinggal kerinduan. Anak, ada yang punya energen lagi? Ada. Gak mau ngasih ah. Anakmu sekarang kini sedang menanggung beban. Wow. 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 Eta perjalanan ini. Aduh, apaan? Terasa sangat membingungkan. Put, air canok disimpan di mana? Hah? Pange ya. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Tubuh bergetar kering rerumputan. Kok tidak ada kut? Sendok teh ke mana? Gelas-gelas kaca. Kawan coba dengar apa jawabnya? Nah ya jadi ayam mentega, persen cuma mentega. Minyak beku. Simpan di luar atuh sayang. Oh biar iya dingin. Tiga minyak komando sih ya. Komando, komando, yeay.
Eta perjalanan ini piring acan di kumbahan. Oke coy, ini udah jam 4.29, ceritanya mau summit jam 4 tapi malah ngerumpi lagi apa? Dad? Social beauty. Social beauty. Begitulah kalau mendaki sama ciwi-ciwi itu, sebelum muncak harus pakai pelembab dan bukan make up ya. Itu bukan make up. Skincare bukan apa. Ini harusnya dari sholat subuh gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Ya, kita summit attack. Baik, sekarang adalah waktunya summit ya. Kita berdoa dulu sebelum berangkat. Berdoa dipersilakan. Amin. Jalannya hati-hati, yang bawa senter nanti di depan biasa kayak kemarin. Ya, hati-hati. Yuk. Angkuhan aja ya. Ada yang tidur. Parah. 1, 2, 3. Walaupun berbeda tetap satu niat, satu tekad, satu tujuan, rimba wana lestari. Yuk. Guys. Sekarang kita mau summit. Jam berapa ini? Jam 5 lebih 12. Wacananya mah jam 4, tapi ya karena di gunung itu kemagerannya tingkat dewa ya. Iya. Ibu berangkat sekarang. Iya, alhamdulillah sudah salat subuh ya. Yuk. Akan ke Gunung Gede dulu. Sebelum ke Pangrango ke Gede. Lurus. Jangan yang ke kanan. Tadi pelangnya menunjukkan lurus ke Gede. Semangkui. Perjalanan di Pangrango gimana, Cek? Penggede Pangrango. Gede. Gede. Cekin ku gedena capek. Cekin ku gedena. Ya, terus maju, maju terus pantang pulang. Nah, jalan ya, nih kelihatan? Oh, kacamatanya jadiin. Minumnya taruh mana kan? Jangan ngalangin jalan. Orang ni, ada tak? Ini dia master of pencitraan. Kamu master oh, iya. Pencitraan. Sama kamu ini ya. Booster. Itu di mana ditanyain Novan? Wanita-wanita kesepian. Sorry aku enggak kesepian. Enggak, udah enggak sepi lagi ya. Nyari apa, Pan? Di pinggir kali. Awas jangan yang itu air mentah, yang merah. Aduh, nyari air aja susah, gimana nyari jodoh. Yang ininya merah, pitle pite. Gimana perasaannya? Bapak Novan? Lelah. Lelah. Lelah itu biar lelah. Iya. Lelah. Masa disakitin kuat ya. Oh, gimana gimana? Enggak. Nah, ini bucin time ya. Enggak bucin. Duh, hari sudah menjelang. Aduh. Coba kamu cari ya. Tapi itu udah cerah tuh di atas pohon mah. Cerah. Masa depan. Amin. Aslian itu burung.
biasa tuh banget tetong diganteng-ganteng. Ya kumaha deui atuh ngecil itu nah. Aduh, aku lihat. Iya, si Allah. Aing mah sepatu kecer aja pikir aja sih. Detik-detik menuju puncak. Ini sudah berada di dekat puncak. View-nya luar biasa. Mantap jiwa. Aduh. Jadi treknya itu tidak terlalu gimana gitu ya. Santuy aja. Batu dan tidak terlalu terjal. Yuk. Sampai jumpa di puncak. Thank you.
semacam liang, aduh, semacam liang apa ini? Pangrango di belakang, dan kita di depan. Oke cuy, di sini ada apa? Tanjakan setan ya. Jadi harus banyak bacaan di sini karena tanjakannya buatan setan nih, lihat ya. Lihat ya. Jadi kalau nanjak ke sini harus banyak istighfar, banyak baca-bacaan lah. Karena takut digangguin sama setan di sini, takut. Kita mau turun juga ini takut balik deh. Maksudnya kalau naik. Naik mau mending ya. Turun pakai webbing, coy. Tuh, lihat. Melakukan ada grappling gitu ya. Tuh. Balik deh, ya. Kita balik lagi. Tidak jadi turunan setan. Mantap. Mendingan lewat sini teh ucing. Soak weh. Tapi aku gak ada skin nanjak ya. Hah? Gak ada skin nanjak.